Pakatan Harapan mempunyai paling banyak calon dan wakil rakyat orang muda. Kerajaan Pakatan Harapan di Selangor adalah satu bukti kukuh di mana ruang yang cukup diberikan kepada anak muda untuk memimpin negeri. Pada tahun 2018, sebanyak 10 orang adun Selangor yang menang pilihan raya negeri terdiri daripada calon muda yang berumur 40 tahun ke bawah. Jangan lupa, Menteri Besar yang baru dilantik ketika itu, iaitu Datuk Seri Amiruddin Bin Syari, juga belum berusia 40 tahun. Negeri mana lagi yang seprogresif Negeri Pakatan Harapan Selangor dalam mendukung dan mengiktiraf kemampuan anak muda? Kejap. Tapi Perikatan Nasional tak ada agenda yang sama ke? Kenapa tak boleh beri kesempatan kepada mereka? Itulah masalahnya, Bro and Sis. Perikatan Nasional muncul dengan gabungan yang terbentuk selepas perpecahan Pakatan Harapan. Mungkin mereka ada beberapa program yang serupa. Tetapi ada satu keraguan paling besar tentang keseriusan mereka untuk melaksanakannya. Selain itu, adanya konflik dalaman dalam pemerintahan mereka yang menghalang kemampuan mereka untuk membawa perubahan yang efektif dan menjamin kestabilan ekonomi negara. Jadi kesimpulannya, kita undi Pakatan Harapan kerana komitmen yang ditunjukkan terhadap pembangunan negara, pendidikan, mewakili kepentingan semua dan berjanji akan melibatkan masyarakat secara lebih aktif. Pakatan Harapan memiliki visi jangka masa panjang untuk masa depan negara kita. Ingat, keputusan kita dalam memilih pemimpin dan pemerintahan sangat penting. Mari kita bersatu dan berjuang bersama untuk perubahan yang kita perlukan untuk negara kita. Bersama, kita boleh membuat perubahan. Jadi, mari kita semua keluar mengundi dan gunakan hak suara kita. Undi Pakatan Harapan dalam PRN nanti.